Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat beraktivitas untuk kawan-kawan semua. Kali ini saya mau melakukan isolir user yang belum melakukan pembayaran via billing system ataupun dalam pembayaran cash. Pertama-tama kita cari salah satu user yang belum melakukan pembayaran. Contohnya ini nanti saya cari atas nama siapa ini? Nih, Sahuri nih, Sahuri. Ini sebagai contoh saja ya. Dan ini kan IP-nya masih 12.68.0. sekian. Nah, kita ping. Ini masih berjalan menggunakan IP internet yang 12.69 titik sekian dulu. Nah, kita oke, lalu kita masuk ke dalam Redbook. Kita cari user yang atas nama Sahuri itu, kita cek. Nah, status pun masih aktif. Internet juga online. Nah, kemudian kita klik. Nah, di dalam menu ini kita cek di status, pilih status. Lalu kita pilih suspend. Nah, sukses. Nah, status suspend pun telah on dan internet masih online karena kita belum melakukan kick di mikrotiknya. Nah, kita klik user Sahuri lalu kita kurangi. Nah, tunggu beberapa saat, nanti otomatis IP pool yang didapatkan oleh user tersebut tidak akan mendapatkan IP lokal internet lagi, tetapi langsung mendapatkan IP untuk redirect menuju ke IP isolir. Nah, otomatis pelanggan ini tidak akan mendapatkan internet lagi, tetapi langsung mendapatkan notifikasi akun tersuspend karena belum melakukan pembayaran. Kita ping ya, masih bisa, cuma tidak akan mendapatkan internet. Jadi seperti itu cara melakukannya kalau manual. Sedangkan di sini status masih online karena kita belum refresh. Nah, setelah kita refresh, kita cek. Nah, status suspend, internet pun sudah terisolir. Jadi, seperti itu. Terima kasih, kawan-kawan.